Komisi Pemilihan Umum Daerah Sumatera Utara menggelar bimbingan teknis sistem informasi kampanye dan dana kampanye. Kegiatan ini diikuti perwakilan partai politik dan perwakilan DPD. Sistem ini mampu mengintegrasikan laporan kegiatan kampanye dengan laporan dana kampanye. Jelang masa kampanye pemilu 2024, KPU Daerah Sumatera Utara menggelar bimbingan teknis penggunaan sistem informasi kampanye dan dana kampanye di Kota Medan. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan partai politik dan perwakilan calon DPD. Para peserta diarahkan untuk melakukan simulasi pengisian data pada sistem informasi. Sistem informasi ini merupakan pembaharuan dari sistem pemilu sebelumnya. Dalam pemilu tahun 2024 mendatang, sistem ini telah mampu mengintegrasikan laporan kegiatan kampanye dengan laporan dana kampanye. Komisioner KPU Sumatera Utara, Raja Ahab Damanik mengatakan, hal ini akan semakin mempermudah pengawasan dan kontrol oleh KPU, juga mempermudah partai politik dalam melakukan pelaporan. Kita ingin mengenalkan aplikasi SIKDK, ya, sistem informasi kampanye dan dana kampanye kepada seluruh peserta pemilu agar nantinya dalam pelaksanaan pemilu itu masa kampanye itu bisa lebih tertib, ya, dalam hal pelaporan dana kampanyenya. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.